Pasukan C-nya di Donbas setiap harinya tak lepas dari pertempuran. Dalam rekaman video yang diunggah berbagai media sosial C-nya pada Rabu 8 Juni 2022 menunjukkan aktivitas para pasukan C-nya di Donbas. Mereka melakukan misi tempur seperti biasa setiap harinya, mulai dari bersembunyi, menyerang, dan berada di garis terdepan. Tak hanya itu, mereka membereskan segala ranjau dari area tempur, bahkan memastikan kondisi mayat prajurit yang gugur dalam perang segera dikubur.